Dan mungkin sapa dulu teman-teman, kita kenalan satu-satu dulu. Ini Bung, nama siapa? Oh, siap. Ketua ya, ketua komunitas. Siap. Perkenalkan, nama saya Elianus Falto Sebleng. Nama panggilannya Falto. Luar biasa. Siap. Ya. Saya punya nama Orion Ahayon, saya biasa dipanggil Omar, nama panggung Omar Renzi. Omar ya, arah-arah Arab Saudi. Oh, ya. Saudi ya. Seperti begitu. Mas Omar, Orman. Siap, jagain ya. Baik, perkenalkan nama saya Okniel Kabak, biasa dipanggil Oka. Oke, kabak keuangan. Bukan kabak keuangan, kabak lurus. Kabak lurus. Baik, perkenalkan nama saya Sior Salak. Oh, Salak, luar biasa. Buah Salak bukan ya? Yang belakang. Halo, perkenalkan nama saya Sadrak Yando. Ya, Yando. Nama panggung atau nama panggilan biasa dipanggil Whisky. Siapa? Whisky? Whisky. Oh, Whisky. Tapi bukan Whisky Drum ya. Bukan Whisky Play. Kalau Play bahaya. Bahaya. Tambah Play nanti. Gas lanjut. Di bawah becek. Siap kan? Jago yang sebelah. Halo, perkenalkan nama saya Eli Hakim Sebleng. Biasa dipanggil Eli. Wow, Eli ini saya baru dengar margamu ini, marga sedikit. Ya, mungkin ya, seperti perbanyak. Itu. Ya, perbanyak. Siap. Tapi jangan kawin silang. Baik, perkenalkan nama saya Dani Wea, biasa dipanggil Dawex. Oh, Dawex, luar biasa. Bob Dawex. Banyak dipanggil Bob juga. Oh, Bob ya. Luar biasa. Saya kira ya udah. Karena sempat titipnya di Timika, jadi baik, selamat sore, perkenalkan nama saya Sai Kabak, dipanggil biasa Sarsi. Oh, Sarsi. Ya. Sarsi bukan di penyanyi gitu ya. Ini Sarsi yang di Papua. Fans saja. Ya. Oh, luar biasa. Ya, ganteng Sarsi saja? Ya. Atau Harci banget. Sarsi saja. Ya, thank you ya guys. Terima kasih sudah perkenalkan. Mudah-mudahan ada yang nonton baru minta nomor HP. Semoga saja. Komentar ya. Semoga saja. Yang paling senyum paling banyak tuh punya harapan tinggi. Yeah. Jangan bongkar kartu. Abang jangan bongkar kartu. Oke, guys. Kamu semuanya, kita akan ngobrol tentang perjuangan adik-adik ini. Bagaimana mereka menjadikan satu komunitas musik, dan juga komunitas ini besar sekali, terdiri dari beberapa suku yang ada di kalau Papua bagian selatan. Itu ada beberapa suku. Coba teman-teman perkenalkan dulu apa tujuannya Narmel berdiri. Kan selain ada komunitas bola, ada juga komunitas musik juga ya, Narmel Gang.